Terakhir kambuh itu kan ngerasa berat banget. Saya kan harus diikat tangan saya ya, kemudian nggak bisa apa-apa. Saya merasa saat kambuh itu, ketika mau sadar itu kayak orang mau mati gitu rasanya. Perkenalkan, nama saya Arisi Zulkisti. Kegiatan hari ini sebagai ketua RT sih di rumah. Nama saya Muhammad Agung Novel. Kegiatan saya saat ini Grab Bike. Saya Andriani Widyaningtyas. Saya tinggal di Jogja saat ini. Kegiatan sehari-hari saya adalah sebagai ibu rumah tangga, juga crafter, membuat eco print, Gaharu Eco Craft brand-nya. Ya, nama saya Rubiantono. Saya bekerja karyawan di sebuah PMA manufaktur di Jakarta. Nama saya Yohanes Iman. Kegiatan saya bersama istri warung sembako. Nama saya Praiswara Anandi Hatinoto, panggilan saya Jerry. Kegiatan saya sehari-hari bantu ibu, ada usaha tanaman di rumah, ada usaha jual aksesoris juga. Awal diagnosanya itu saya pertama gangguan kecemasan gitu. Diagnosanya F40, ansietas fobik. Tahun 2020-an diagnosanya berubah jadi F20, skizofrenia gitu. Ya, jadi waktu itu ibu saya bawa saya ke psikiater dan saya didiagnosa skizofrenia paranoid. Ketahuannya itu pada tahun 2004, pada saat saya kerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Barat itu, saya teriak-teriak tak terkendali di kantor gitu. Baru tahu didiagnosa sijoafektif itu di tahun 2010, padahal saya punya pengalaman dirawat sejak tahun 2000, 2001, dan 2003. Cuman dengar cerita dari yang saya bahwa saya tuh waham, saya punya waham kebesaran, saya merasa punya pangkat, saya nggak bisa tidur, saya merasa waktu itu saya sebagai pimpinan kayak wali kota atau mungkin sebagai orang yang punya pangkat. Saya justru nggak tahu awal-awalnya kan, akhirnya tanya sama psikiaternya, ya saya mengalami gangguan skizofrenia. Kali saya nggak terima ya, karena saya pikir saya normal kok gitu, nggak ada penyakit apa-apa gitu, saya nggak ngerasa ada sakit mental apalagi gitu. Terus lama-kelamaan saya mulai tahu apa itu skizofrenia gitu. Jadi karena gejala-gejalanya saya pelajari, oh iya benar, saya ini skizofrenia gitu. Saya berusaha untuk denial bahwa saya tidak sakit skizofrenia. Saya pengen didiagnosa depresi, sampai saya cari second opinion dokter lain, dan ternyata benar bahwa saya didiagnosa skizofrenia. Yang jelas yang paling memukul saya di skizofrenia itu ya waktu produktif saya banyak terbuang. Umur produktif itu kan mulai umur-umur 20-an sampai 30-an itu masa muda yang banyak diharapkan untuk bisa cari ilmu, untuk bisa bekerja gitu, tapi saya nggak mampu untuk melakukannya. Terakhir kambuh itu kan ngerasa berat banget. Saya kan harus diikat tangan saya ya, kemudian nggak bisa apa-apa. Saya merasa saat kambuh itu, ketika mau sadar itu kayak orang mau mati gitu rasanya. Yang jelas saya masih minum obat dosis kecil, dosis perawatan gitu. Lalu dokter saya dulu selalu menyarankan, Prof. Suwati namanya, itu beliau menyarankan kalau harus bangun pagi, mandi pagi ya, sebagai pengganti terapi ECT, lalu sholat, beribadah, olahraga sampai berkeringat, lalu melanjutkan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Saya minum obat-obatan rutin, kemudian juga saya melakukan psikoterapi, yaitu behavior terapi dengan terapi kerja, melakukan hobi. Saya hanya minum obat saja, terapi lainnya ya dalam keseharian saya bekerja, nah itu juga terapi buat saya karena itu memulihkan gitu. Selain itu juga psikoterapi, konseling dengan psikolog, sosialisasi, terapi kerja. Saya mendalami praktek dalam hal mindfulness, dalam meditasi, seperti itu. Kalau keluarga sih mendukung ya, apalagi istri saya juga dulu sering temenin saya konsultasi ke dokter, terus
dia yang nganterin obat. Pokoknya kalau keluarga sih mendukung semuanya biar saya cepat pulih gitu. Suami saya itu kebetulan sangat support ya, dalam artian orangnya scientific gitu. Kemudian juga suami saya mendampingi saya untuk konsultasi dengan dokter. Kadang-kadang waktu istri saya masih ada, dia mengingatkan saya untuk terus minum obat. Dan keluarga yang lain juga tidak memberikan stresor berlebihan gitu. Yang jelas keluarga saya mendukung dalam arti tidak menstigma, itu yang pertama. Dan keluarga juga banyak yang dokter. Jadi secara literasi itu mendukung untuk penyembuhan. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, minum obat teratur. Kalau saya sih itu aja sih. Pola hidup sehat yang saya lakukan misalnya juga menjaga untuk makan makanan yang bersih gitu Mbak, dalam artian yang sehat, yang tidak mengandung pengawet rasa. Saya berusaha untuk tidur teratur, tidak overthinking kalau menghadapi masalah, tidak terlalu sedih apa happy kalau menghadapi masalah. Tidak berhenti untuk pengobat medisnya, karena saya tahu ada ketidakseimbangan di otak saya, makanya saya terus selalu minum obat. Dan hal yang lainnya, menjaga tingkat stres gitu ya. Ya, saya sosialisasi, bergaul, berkegiatan. Hanya kalau di lingkungan rumah tuh saya main ke teman-teman, ke tetangga. Harus ada tanggung jawab, artinya harus ada rutinitas yang dikerjakan. Rajin berlatih meditasi seperti itu. Terus jangan lupa, seperti tadi yang terapi tadi sih, macam-macam terapi tadi, sosialisasi, okupasi, seperti itu. Santai sih, menerima, nggak perlu malu gitu loh. Yang pertama, aktif, jangan pasif. Kedua, kita coba positive thinking dalam melihat hal-hal kondisi apapun. Terus yang ketiga juga jangan lupa minum obat yang teratur. Percayalah teman-teman bahwa skizofrenia itu bisa diobati, kita bisa stabil hidup seperti layaknya orang yang normal gitu dengan menjalani hidup sehat, minum obat teratur, kemudian melakukan psikoterapi, kemudian juga kita lebih pasrah ya menerima kondisi bahwa ya memang saya sakit. Kita nggak usah denial, kita fokus pada hal-hal yang positif yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Tetaplah tekun dalam menjalani terapi medis, jangan menghentikan pengobatan kalau dokter tidak merekomendasikannya. Jangan menstigma diri sendiri bahwa yang namanya sakit masalah kejiwaan itu bisa di-maintain, bisa diusahakan untuk supaya pulih, supaya lebih stabil. Kalau punya kegiatan, jalani dengan sungguh-sungguh dan berpikir positif gitu dalam menghadapi hidup.